umat Islam mulai hari ini biasakan belanja sesama muslim walaupun tidak mengharamkan belanja kepada non muslim. Untuk apa belanja sesama muslim? Kalaupun mahal 1000-2000 itu masih ada investasi zakat. Masih ada investasi zakat. Belanja sama orang muslim berbasis akidah, berkekuatan perintah syariat, berteknik syariah, bernilai pahala, menguatkan ekonomi umat. Belanja sama muslim memangkas kekuatan ekonomi yang dirampas dari umat Islam. Paham? Kalau tidak paham, dalam bola paham.